Assalamualaikum, kembali lagi di channel Tomsel Kebang. Di sini ada kedatangan handphone Vivo. Ini Vivo model lama kayaknya. Ini nggak tahu tipe apa. Jadi untuk kasusnya itu dia tidak bisa dinyalakan. Setelah dicek menggunakan ini produk skematik, yang ini ya biasa ya. Alat andalan saya, ternyata di sini menunjukkan ampere lebih dari 1,1 ampere. Ternyata handphone ini mesinnya itu dengan keadaan masih normal. Bisa jadi ini dari nggak tahu kenapa ya. Ada beberapa kemungkinan. Coba kita lakukan lepas soket baterainya terlebih dahulu, kemudian pasang kembali. Oke, kita lanjut saja. Mana ya? Yang perlu kita lakukan lepas soket SIM cardnya terlebih dahulu. Kemudian cara bukanya itu dari samping seperti ini. Menurut cara bongkarnya itu harus hati-hati. Ini apa ini? SIM card bukan? Hanya bukan deh. Ini dia sudah terbongkar. Ya, ini dia sudah kita bongkar bagian belakangnya. Kemudian yang perlu kita lakukan lepas soket baterainya terlebih dahulu. Apa ini? Ya, ini bagian soket baterainya. Kita siapkan obeng plus. Penutupnya kita lepas. Dilepas soket baterainya, kemudian kita pasang kembali. Ya, alhamdulillah nyala bukan? Tadi itu dicoba berkali-kali tidak mau ya. Itu tipsnya dari saya. Semoga bermanfaat guys. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ada kendala kasus seperti tadi, ketika handphone ini dicas, kemudian dia tidak menampilkan gambar sama sekali, terus pada indikator petirnya tidak tampil, lakukan cara ini, dijamin ya normal kembali. Ini ada sandinya ini. Kemudian kita coba lakukan cas kembali. Ya, ini dia baterainya 1%. Ya, sudah normal ya. Tuh, tidak ada kendala sama sekali. Oke guys,
Ini tuh handphone apa ya? Modelnya BB1. Ini ternyata tipenya itu Vivo Y55. Dilihat dari kode ininya nih, model baterai. Ya, mungkin itu saja tutorial dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.